pengguna Samsung, pada video kali ini kami akan membagikan panduan tentang cara mengaktifkan ID pemanggil dan proteksi spam pada perangkat Galaxy Tablet S7 Anda. Dengan metode ini memungkinkan Anda untuk dapat mengidentifikasi penelpon spam dan penipuan. Langkah pertama, masuk pada telepon. Pilih titik 3 pada bagian kanan atas. Kemudian pilih pengaturan. Langkah terakhir, pilih ID pemanggil dan proteksi spam.